Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama saya dalam eksperimen Azmini RSMP featuring Berani Buat. Okey. Hari ni kita punya episod kedua tu eh. Okey, episod kedua untuk kita buat eksperimen. Ini ramai juga yang request Cik Ain untuk buat eksperimen ni tau. Kita nak buat sup. Tapi ada dua jenis. Satu sup yang Cik Ain akan tumis dulu bawang dan semua benda. Satu lagi kita tak tumis tapi kita buk masuk terus dalam air. So tanpa membayangkan lagi masa, jom kita mulakan eksperimen kita. Okey, ini barang-barang dia simple je. Hari ni kita perlukan bawang besar, bawang putih, kita ada rempah sup bunjut dekat sini dan juga cube pati ayam. Cik Ain nak buat simple punya sup. So sekarang ni kita akan hiris dia untuk tumisan. Okey, kita ambil sikit je sebab kita nak buat sikit je sup ni. Kita nak rasa dia macam mana. Sekejap. Okay, kita nak rasa macam mana kita tumis dengan tak tumis. So ambil sikit eh. Okey, ni pula bawang putih. Hiris dia macam mana korang nak hiris pun. Okey, satu lagi bahan wajib iaitu rempah sup. So korang pakailah rempah sup yang korang nak. Cik Ain ada cap kosong kat sini. Okey, sekarang ni saya dah panaskan kita punya periuk. Okey, mula-mula sekarang ni Cik Ain nak buat sup yang kita tumis. Kita akan tumis yang kita barang hiris tadi, kita akan tumis. Tak lupa juga Cik Ain akan masukkan cube pati ayam as dia punya perasa. Kalau korang tak suka tak apa, pakai garam pun okey, okey. Tapi sebab eksperimen. Tapi sebab ni eksperimen, kita tak masuk ayam apa-apa, kita akan buat sup kosong sahaja. Cik Ain, Cik Ain akan pakai cube pati ayam, okey. Jom kita tumis. Kita akan bubur sikit minyak lemak. Okey, mula-mula kita akan masukkan kita punya bawang besar tadi. Bawang putih. Dan juga sebunjut tadi eh. Kita akan tumis dia dulu semua sampai garing. Okey, untuk masak sup ni, style Cik Ain kalau tumis, kita suka tumis bawang dia sampai jadi macam bawang goreng. Macam tu. Ya. Yeah. Baru dia macam bau naik semua kan. Jadi masak air. Kejaplah sikit lagi. Okey dah. Ini sup yang kita dah tumis eh. Yang kita tumis dulu. Ngam-ngam. Ngam-ngam, pandai Cik Ain. Okey, sekarang ni kita nak blender bahan yang kita nak masak untuk sup nombor 2. Sup tanpa tumis. Sup tanpa tumis, kita blender dulu bawang besar. Dua ulas bawang putih. Ni sup sikit eh. Sikit je. Ya, betul. Okey, dan juga air. Kita bubuh air. Okey. Air ni nak bubuh banyak pun tak apa sebab kita nak bok je dalam periuk kita kan. Okey. Okey. Okey, kita dah sudah blender dah kisar kita punya bawang tadi. Ini terpulang lah kalau ada yang suka hiris and then dia campak je pun ada. Ada yang blender terus pun ada kan. Okey, jom kita masak dia. Alright. Okey, ini sup bunjut. Masukkan biar dia menggelegak dulu, okey. Okey, sekarang kita masukkan cube ayam. Okey. Okey, yang ini kita ada sup yang kita tidak tumis. Kita gedebuk je semua. Kita kisar kan? Kita blender dan kita bam dia terus dalam periuk. Okey. Satu-satu tu slow. Oh, okey. Nice. Okey, sekarang ni Cik Ain dah siap pun masak Cik Ain punya dua sup. Satu yang kita tumis ini dan juga satu lagi kita tak tumis. So ada dua sup. Sekarang ni Cik Ain nak suruh Alung rasa kedua-dua sup ni. Kita nak tengok mana rasa dia lagi sedap dan kau. Okey, jom kita panggil Alung sekarang. Okey. So sekarang saya nak try sup yang ditumis dengan sup yang tak ditumis. Okay, yang tak tumis ni color dia pudar sikit sebab dia dah blend dengan bawang. Kalau tak blend dengan bawang, ada orang hiris-hiris je. Kau rasa mana dulu? Ya. Yep. Baru minum dulu ke? Buat satu. Ni tak tumis. Okay, dia still rasa sop lah. Okay je. Kan dia unexpected sedap. Dia macam okay rasa sop. Okay, dah minum air. Yang dia tumis biasa memang ada berminyak sikit. Tu boleh jadi strong killer kat. Tapi yang penting makan sup ni kena suam-suam atau panas dulu kan?
Bawa dia sedap dulu Sebab duduk. Okay, aku rasa macam dah jumpa dah rasa dia. Silakan, take your time. Okay, ni yang tak ditumis. Okay, Sekejap. Dia ada beza dia. Yang kuat. Ada beza, cuma aku nak bagi tahu nak buat kesimpulan tu. Yang ditumis, dia punya sup dia rasa macam sharp sikit, sup dia sharp sikit. Kalau yang tak tumis dia macam flat sikit, dia betul. Dia rasa belan. Dia ada macam ada flat sikit tapi dia sebenarnya dia rasa bawang. Bawang tu kuat kan? Dia macam bawang dia kuat sikit rasa bawang dia. Dia tajam sikit dekat tang bawang tu. Dekat bahagian bawang dia rasa kuat sikit. Nak kata tak sedap tak boleh. Sebab kalau orang kata orang suka rasa bawang, mungkin dia prefer macam ni. Tapi still dua-dua sedap kan? Walaupun kita selalu tumis tapi dua-dua sedap kan? Okay, lepas tu yang dah blend, kalau blend dah sebab biasa ada yang tak blend. Ada orang yang campur. Yang dah blend ni dia kadang rasa dia macam kelat sikit. Kelat bawang sebab dah blend kan, ada kelat sikit. Kalau ni dia tak ada, kalau tumis dia ada minyak. Yelah. So kesan minyak ni, rasa sup tu kat dalam mulut tu lama. Dia bersepah sikit lah. Dia macam dah lepas, dah telan pun rasa sup lagi. Lega-lega lagi sebab ada minyak tu. Kalau yang macam yang kita tak tumis tadi, dia kuat rasa bawang, ada rasa sup. Tapi lepas telan tu macam clean habis. Kosong habis lah. Habis-habis tu lah. Mulut kita clean dia. Okay, tu beza dia. Tapi untuk kau, okay, bagi percentage lah. Antara ni dengan ni, berapa kau bagi rating dia per 10? Ikut kau punya preference rasa. Kalau aku suka, aku lagi suka yang tumis. Yang tumis kan? Sebab dia kuat rasa sup, lepas tu sebab dia minyak. So dia lama sikit dalam mulut tu. Lagi-lagi bila kita gaul dengan nasi, dia lagi sedap. Sebab dia lama. Dia sebab rasa sedap tu lama, rasa sup tu lama. Lepas tu pula dia ada tekstur macam bawang-bawang ni. Sedap sikit macam nak punya. Okay. Kalau ni macam tak ada, dia macam flat sikit. Kosong. Aku boleh kata, ini aku boleh bagi dalam 6. Ini aku bagi 7. Lebih sikit lah. Lebih sikit je. Kalau bagi aku lah. Alright. So. Okay, itu sahaja kita punya eksperimen. Alun dah rasa dah sup yang ditumis dan juga sup yang tidak ditumis. So, macam mana korang suka yang mana? Prefer yang mana? Korang suka yang tumis ke yang tak tumis? Kalau macam bagi Cik Ain, dua-dua pun sedap. Cuma Cik Ain suka yang tumis juga. Sama macam Alun. Kita suka yang tumis. Okay, itu sahaja. So, kalau korang ada lagi eksperimen. Jangan gaduh-gaduh, okay? Tak salah pun nak tumis ke tak nak tumis. Dua-dua tak salah. Ikut tekak masing-masing, okay? Korang yang nak makan. Okay, so kalau korang nak mana-mana eksperimen lagi, korang boleh komen dekat bawah. InsyaAllah Cik Ain Seminit Resepi dan juga featuring Berani Buat akan collaboration untuk buat eksperimen lagi, okay? So, apa lagi jangan lupa follow Berani Buat subscribe YouTube sekali, okay? Okay, jumpa lagi, bye. Assalamualaikum. Bye. Ini tak ada pun. Tak payahlah. Bye.